Cara mengatasi baterai HP Redmi A3 cepat habis atau boros. Nah, bagaimana cara mengatasinya agar HP-nya ini baterainya awet? Oke, yang pertama yaitu kalian harus sering-sering membersihkan cache atau file cache di HP Redmi A3. Di sini kan sudah ada aplikasi pembersih seperti ini. Jadi kalian harus rutin-rutin membersihkan ya, teman-teman di sini. Jika sampahnya itu sudah banyak, kalian harus rutin membersihkannya. Kemudian di sini juga ada pengaturan di HP Redmi A3 ini. Ada pilihan untuk menghemat baterai. Di menu pengaturan ini kalian pilih baterai, ini dia. Pada bagian ini ada fitur penghemat baterai. Di sini kalian bisa aktifkan gunakan penghemat baterai seperti ini. Nah, pada bagian ini kalian pilih dulu atur jadwalnya, setel jadwalnya seperti ini. Nah, pada bagian ini kalian pilih presentase ya, teman-teman. Ini dia. Jadi pilih presentase baterai akan dihemat jika baterai di bawah 35%, misalnya seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, cara mengatur agar baterai tidak cepat habis di HP Redmi A3. Kalian bisa manfaatkan fitur gunakan penghemat baterai seperti itu ya teman-teman, agar baterainya tidak cepat habis.